Aduh, ini udah siang, guys. Apakah kita pergi cari cuan? Mungkin kita bakalan cari anak-anak sekolah yang mau pulang, teman-teman ya. Nah, di sini saya sekarang sebagai supir angkot, mungkin kita bakalan nyalain dulu angkotnya, teman-teman. Nah, sip. Oke. Langsung saja kita jalan. Saya mungkin pergi ke sekolah, teman-teman ya. Nah, biar punya banyak penumpang, ya kan? Nah, wow, di sini ada TK nih. Nah, kita parkir dulu, guys. Kita parkir dulu. Nah, kita parkir dulu. Parkir, parkir. Nah, oke, sip. Nah, kita tunggu. Hei, kamu, Steve. Oh, rumahmu di sini. Oh, iya. Oke, guys. Jadi di sini saya nunggu penumpang aja ya di sini ya. Nak Bambang. Oi, Bang Ojek. Ojek dari mana? Pala kau ojek. Ini mobil angkot. Nah, malah ojek nggak tuh. Nah, kamu nggak lihat tuh. Kalapa Dago. Entahlah ya, itu apa, guys. Saya pasang-pasang aja, guys. Thai Halal Brother. Nah, jadi anti-anti ini Bambang di dalam ya. Aman kok, aman. Nah, kamu mau pulang? Oke, ayo. Naik. Bentar, Bang. Apa lagi? Kenapa lagi? Jangan malak, pasti mau malak lagi nih. Bentar, gue lihat sekolahnya TK. Terus Bambangnya pakai baju SD. Lu gimana sih, Bambang? Terus malak anak TK, oke sip. Ngomong dulu sama Jainal. Oh, namanya Jainal Bambang. Oke sip. Ngomong apa lagi? Pasti bahas tentang kalau nggak skin legend FF, skin legend ML. Pasti lato-lato, guys. Besti akhirat ini, besti akhirat. Ya, guys. Dia pakai sarung ya, guys ya. Wih, rajin ibadah berarti nih. Nah, saya juga pakai topi nih, Bambang, pakai peci, Bambang. Katanya lato-latonya dipinjam. Dipinjam siapa lagi? Sama guru BK. Itu namanya nggak dipinjam, disita, Bambang. Nah, oh, Bambang duduk di belakang ya. Nah, tuh. Ayo. Nah, Bambang duduk di belakang tuh, guys. Oke, bentar, Bambang. Rumahmu di mana, Bambang? Terus aja nih kita nih. Bambang juga lupa, kocak. Apa sih? Oh, bentar. Sepertinya ada bagi-bagi nih di depan masjid, guys. Oke, mungkin kita bakalan turun, guys ya. Wah, Bambang sini, Bambang. Besok sini. Daging gratis, guys. Wede, daging gratis. Oke, daging kurban. Mayan ya. Ini bapaknya jadi tumbal proyek apa gimana? Apa sih Bambang tumbal proyek itu? Wah, dia pakai baju ini ya, baju sapi, guys. Oke, ayo Bambang, lanjut pulang. Oh, di sini ada Foodpedia. Wah, pasti makanannya mahal-mahal, Bambang. Gak usah, Bambang. Ayo. Kita beli bakso atau somai di pedagang kaki lima aja, Bambang. Ayo. Nah, oke. Hati-hati, agak curam jalannya, guys. Nah, kita lewat sini. Oke. Lah, kenapa ini ngumpul-ngumpul nih? Ada apa nih? Kiri-kiri. Oh, kiri nih. Lewat jembatan, guys. Oke, lewat sini. Terus, wah, ini ada jualan nih, Bambang, di sini. Bentar, kita parkir di mana ya? Kita parkir di sini aja kali ya. Oke, guys. Kita parkir di sini. Oke. Wah, ada banyak jajanan di sini, guys. Ada sari roti. Ada apa lagi nih? Ada es krim, bakso. Tapi aku tertarik loh tadi di sini. Wah, siapa lagi? Pak Ustadz. Ya, Bambang. Wah, sini Bambang, sini. Wah, ada makanan Bambang, enak banget nih. Di sini saya beli sayur. Nah, di sini saya semur daging, mau makan semur daging. Oke, sip. Nah, oke. Ini barter deh, daging kurban, Pak. Tuh. Oke, sip. Lihat dia, Tat. Apa lihat aku? Emang aku mencuri? Gua barter, bukan mencuri. Ustaz, Bang ini nyolong, Tat. Mana ada gua barter tuh. Gua kasih tuh daging kurban ke orangnya. Nah, oke, mungkin kita bakalan makan di mana ya? Ada ini juga, guys, di sini, guys. Wah, sini Bambang, sini. Aku barter sayur deh, tuh barter sayur. Nah, aku ambil ini, guys, es buah ya. Kesip. Wah, kesip. Oke, sip, diminum semua, guys, sama si Bambang ya. Diminum semua. Kita minum semua, guys, makan semua ya. Oke, sip.
Bambang kamu yang bayar ya. Disisain mangkuknya doang guys. Oke sip. Ini lagi Bambang, masih ada Bambang. Wih mukbang kita guys. Di sini ada sambal ati goreng. Wah aku makan guys. Wah apa nih? Wah kita makan juga. Bayar Bambang, bayar. Jangan ngasal makan lu. Nah bentar Bambang, rumahmu di mana? Biar aku bawa antar pulang nih. Di sini udah sore hari teman-teman. Mungkin kita langsung antar Bambang pulang aja guys. Oke guys, kita pulang. Lihat nih Bambang no. Awas guys. Nah di sini kita bakalan antar pulang Bambang. Rumahmu di mana Bambang? Depan nih Bambang. Apa kanan nih? Kanan apa depan nih? Depan ya. Terus ya. Oke. Oke sip. Oke sip. Oke. Oke. Sampai. Oke sip Bambang. Bambang udah pulang ya. Pulang ke rahmatullah. Oke guys, balik lagi bersama saya Gusam Poling dan Bambang di sini ya. Berenang dia guys. Oke guys, pada video kali ini kita bakalan showcase map nuansa Indonesia lagi karena udah lama kita nggak showcase map nuansa Indonesia teman-teman ya bersama si Bambang. Ntar Bambang, ini apa nih? Ritual apa lagi nih? Kok ada kepala-kepala Steve di sini? Apakah ini pembunuhan berantai Bambang? Wah, ada Easter egg-nya guys di map ini ya. Kalau kalian pengen tahu ya, ada Easter egg-nya teman-teman. Nah, di sini daerah tempat begal kali ya. Pembunuhan berantai guys. Wah, parah. Pernah lihat Steve sekolah SD? Malah dipakai guys kepalanya kocak. Seralu udah Bambang. Oke guys, jadi di sini kita sudah berada di dalam mapnya yang dimana kreatornya itu Bobob Gaming teman-teman ya. Nah ini map nuansa Indonesia udah part berapa nih kita guys? Mungkin part 5 ya. Ini mapnya beda dari map-map nuansa Indonesia yang lain. Kenapa beda teman-teman? Soalnya mapnya ini nggak datar, melainkan dia mengikuti struktur bentuk gunung dari worldnya ini ya. Nah jadi biasanya kan map nuansa Indonesia yang pernah kita review itu datar teman-teman ya. Nah ini beda teman-teman, ini di atas gunung guys ya. Nah apakah ini daerah Indonesia yang ini guys, di pegunungan-pegunungan gitu guys, seperti Bukit Tinggi atau di dekat daerah saya itu namanya Malino. Nah jadi seperti ini guys, mapnya ini berada di pegunungan teman-teman ya, atau di bukit-bukit gitu guys. Nah jadi nggak datar ya, ini keren pokoknya guys, bisa dibuat gini guys. Wih keren guys, aku lihat ini keren loh, bisa buat seperti ini guys jalanannya ya, jalanan menanjak. Ntar aku belum full ini ya. Oh ini buntu guys di sini guys, aku belum lihat full di map ini. Mungkin kita bakalan review-review singkat aja. Nah pertama, kalau kalian masuk di map ini, kalian berada di dalam bus teman-teman. Tapi di sini saya udah keluar, busnya di mana dah? Nah ini busnya guys. Nah maaf ya, Bobob Gaming kita masuk lagi guys. Nah karena, loh, bukan ini guys, mana ya? Ntar, apa nih? Teleport ke mau nuansa Indonesia. Loh, ini aku baru masuk di sini guys. Oh ini ada map. Bentar. Kita injak. Oh ini apa nih? Coba kita teleport. Oh kita teleport ke sini guys. Tapi yang pertama aku masukin itu di dalam bus guys. Entahlah ya di mana. Oh ini kayaknya guys. Nah ini kayaknya. Nah coba di sini saya bakalan masuk. Nah kita benerin kok guys. Nah oke. Okay. Nah ini di dalam bus kan atau dalam kereta gitu. Nah jadi ini ada tandanya, tanda panah untuk keluar dan kita pencet dan yap seperti itu guys. Dan di sini ada banyak hal-hal yang baru guys, seperti KFC ini guys. Terus ada kayak semacam ruko-ruko konter-konter gitu. Nah seperti ini, dan juga ada apa nih, sate kali ya. Nah ini penjualan sate teman-teman, dan juga jualan bakso. Dan ada papan-papan reklame seperti ini. Dan yap uniknya ini yang saya suka tuh di atas bukit gitu guys, di atas gunung guys ya. Nah, ada Easter egg Bambang sini. Ada Easter egg-nya loh. Jadi di sini ada jembatan, terus di bawahnya ada ini guys. Mobil yang jatuh ya.
Wah, Easter egg saya suka guys. Di map-map yang ada Easter egg-nya gitu ya. Nah, entah apakah itu hantu atau misteri-misteri gitu. Loh. Lah, itu suara apa, Bambang? Kocak. Kira siapa yang bunyi bunyiin pentungan? Ternyata si Bambang, guys. Darurat, darurat. Ya, guys, enggak kok enggak ada yang lihat ya? Kasihan, guys, yang kecelakaan mobilnya ditinggal di situ ya. Oke, guys. Keren-keren ada easter egg-nya. Dan di sini ada menara Telkomsel. Gede banget, guys. Tinggi banget ya. Tapi entah kenapa ini rusak-rusak, teman-teman. Entahlah ya. Ini emang gini atau gimana, guys? Nah, ini kita bakalan sampai yang paling atas. Nah, seperti ini. Oke. Ini menara Telkomsel, guys. Belum selesai mungkin. Oh iya, guys. Mungkin ya. Belum selesai ya. Nah, soalnya ini seharusnya map ini untuk versi 1.19.30, guys. Sedangkan saya menggunakan versi 1.19.51, teman-teman ya. Jadi kelampau ya. Jadi mungkin bakalan ada bug atau masalah pada add-on-nya. Soalnya di map ini ada add-on yang dimasukin, guys. Ada banyak, seperti tadi Bambang pakai pentungan, ada bocil-bocil, kayaknya ada juga add-on dari IRL gitu, guys. Soalnya aku lihat tadi masjid, ada skin IRL. Apa Bambang? Indo banget, guys. Nah, kenapa Bambang? Rumah walletnya ada. Oh iya, guys. Jadi ada gedung atau sarang wallet gitu ya. Pasti di daerah kalian ada orang yang usaha sarang wallet gini, guys. Nah, oke. Di sini ada TK, di sini ada perkampungan gitu, guys. Wih, keren ya. Dan di sini ada kayak semacam ini, guys. Kabel-kabelnya ya, seperti di Indonesia gitu, guys. Kabel-kabelnya menjalar-jalar satu rumah ke rumah yang satu. Oke, jadi seperti itu, guys. Nah, jadi keren loh, guys. Di pinggiran gunung gitu loh buatnya, guys. Jadi menyesuaikan struktur dari world-nya ini, guys. Apalagi Bambang berbincang-bincang sama si Erpan, IRL. Oke, sip. Oke, di sini ada ruko-ruko sepanjang jalan dan di sini ada Foodpedia. Nah, ini yang saya maksud tadi, guys. Ada add-on atau struktur blok yang nggak ke apa ya? Nggak ke-load karena faktor versi yang berbeda, guys. Nah, apa nih? Teleport ke lobby. Oh, ini kita bisa teleport ke lobby, guys. Tapi nggak ada ininya ya. Oh, bentar. Kita bakalan tutup. Terus kita kasih button. Nah, agak-agak ngebug ya, teman-teman ya. Soalnya kita mainnya itu beda versi, guys. Nah, oke, sip. Nah, oke. Jadi seperti itu, guys. Dan di sini ada masjidnya. Nah, oke. Rada-rada gelap ya. Loh, kok bolong ini, Bambang? Wah, easter egg apa lagi nih? Easter egg apa lagi nih, guys? Kok bolong ya? Nah, kita tutupin aja, kita benerin aja. Nah, dan di sini ada tempat wudunya juga perasaan. Nah, di sini ada tempat wudunya, guys. Nah. Oke, matiin airnya ya. Jangan boros air, guys. Nah, jadi seperti itu ya. Next, di sini kita turun ke sini. Turun ke sini. Wah, keren sih ini struktur bangunannya. Lihat Bambang, ada villager yang jual sari roti. Widih. Bang. Loh, kok malah numpuk semua di situ. Nah, lihat Bambang nih. Dia jualan sari roti loh, Bambang. Lihat. Ih, aku baru lihat loh. Ih, keren, guys. Beli, Bang. Nah, kita coba terus ke sini. Ada jalan lagi nih. Nah, oh, ini naik ke atas sini. Ini tembusnya mana ya? Oh, tembusnya di sini, guys. Yang easter egg mobil jatuh itu ya. Nah, mungkin saya bakalan cari-cari easter egg lagi, guys. Siapa tahu ada gitu kan, rumah hantu atau apa gitu kan. Nah, di sini ada jembatan. Terus di bawah jembatannya itu ada masjid. Nah, terus apa lagi nih? Ini ada semacam gang-gang kayak perkampungan gitu, guys. Keren lah pokoknya. Nah, terus di sini ada apa lagi nih di sini? Oke, seperti ini. Ada sarang walet. Loh, bentar, ini apa, guys? Easter egg juga nih, Bambang. Kesini, Bambang, easter egg kayak. Nah, jadi ini setahu saya, mungkin ini tempat boker, teman-teman ya. Nah, tempat boker. Nah, jadi orang masuk sini terus boker gitu kan.
siapa yang di daerahnya atau di kampungnya masih menerapkan tempat buang air besar seperti ini atau buang air kecil seperti ini, guys. Tapi sayangnya tuh kok nggak jatuh ke sungai gitu kan, jatuhnya ke tanah. Serunya dibuat sungai gitu ya kan di sini kan. Oke, tapi tetap keren, guys. Ada easter egg-nya ya. Nah, di sini ada jalan masuk nih, easter egg juga kah? Oh, bukan, guys. Oke. Oke, jadi seperti itu. Ini luas banget sih, guys. Apa nih? Nasi fada. Kamu tahu bacanya ini, Bambang, gimana? Nasi Padang, woy. Nasi Padang. Yang benar, Bambang. Nasi F-A-D-A-N-G. Oh, iya ya. Tapi G-nya kok gini? Nasi Padang. Nasi Padang. Oke, sip. Oke, tetap keren, guys. Nah, di sini ada bakso toko. Bakso toko. Bakso goreng. Apa nih? Gober. Bakso gober. Nah, terus toko. Oke, sip. Ini bakso gober kan? Gober kan? Entah, guys, itu bakso gober apaan ya. Nah, di sini kayak ada Indomaret, di sini ada pedagang-pedagangnya. Keren loh, guys, ya. Nah, di sini ada apa nih? Entahlah ya, ini apa, guys? Warteg atau apa? Nah, di sini ada dagangan-dagangan juga. Wih, keren ya. Sip, jadi seperti ini, guys. Masih ada yang bak-bak gitu, seperti Pak Ustadz ini yang duduk melayang. Ini duduk melayang berjamaah. Soalnya seharusnya kayaknya ada mobil, tapi mobilnya nggak kelot teksturnya karena saya pakai versi yang beda ya. Dan saya nggak tahu cara nurunin versi gitu, guys. Ada sih, saya tahu, cuman takutnya rusak gitu, guys, Minecraft saya. Gitulah, guys, banyak ruko-ruko gitu. Itu sih yang poin yang paling aku suka. Dia buatnya di pegunungan gitu, guys. Oke, guys, bagi teman yang penasaran dengan mapnya ini, kalian langsung aja cek link di deskripsi untuk download add-onnya, teman-teman. Dan yep, mungkin masih ada easter egg atau hal-hal lainnya di map ini yang saya nggak tahu. Siapa tahu kalian nemu, ya kan. Dan yep, menurut saya mapnya ini keren, teman-teman. Beda dari map-map yang nuansa Indonesia lainnya, guys, ya. Oke, guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.